Selamat kembali ke Top Glove Purple League Pro M 2020. Hari final di mana kita menyaksikan Sung Juven menjadi juara menewaskan Iskandar Zulkarnain. Manakala percampuran Boon dan Teo walaupun ketinggalan 2-0 tapi kembali dengan semangatnya untuk menang 3-2. Satu perlawanan yang cukup menarik. Kini kita akan teruskan dengan final bergu lelaki antara Iskandar Zulkarnain, iaitu naib juara perserangan lelaki berpasangan dengan Azriyn Ayub bertemu dengan pasangan Shia dan juga Wong. Laluan mereka kita lihat di sini. Di peringkat semifinal, Iskandar dan juga Azriyn menang 3-1 ke arah Liu dan juga Sung Juven, Liu Darren dan Sung Juven, manakala Shia dan Wong menang ke atas Chun dan Sean 3-1 juga. Oh, good one. Kita lihat bagaimana Azriyn terus merebahkan badan tadi. Still in the match. Bertubi-tubi akhirnya Iskandar yang menghabiskan rally. Tahniah Iskandar. Dan bagaimana Azriyn menyelamatkan keadaan dengan melayangkan badan beliau. Yang cukup baik dan akhirnya mereka melakukan counter attacks yang memihak kepada mereka. Bertubi-tubi diasak masih dapat dipertahankan oleh Iskandar dan juga Azriyn. Oh, kurang bernasib baik. Cuba menukar sedikit momentum permainan ya. Ya. Oh, terduduk pun boleh ambil. Kita lihat. Wow. What an effort daripada Iskandar dan juga Azriyn. Tu yang buat penonton rasa sampai terdiri ni. Ah, Rosling punya kaki terangkat kan tadi. Saya nampak. Ni dua-dua ni sportman ni, dua-dua ni. Dua-dua terkebang main. Tapi apa pun masih game point untuk Iskandar dan juga Azriyn yang menutup game kedua. Satu game sama dalam final bergu lelaki. Oh, good one. Dengan segala tenaga, sedikit lompatan daripada Iskandar Zulkarnain. Dalam singles pun dia buat macam tu. Dalam doubles, of course, it helps a lot. Tidak lepas pula tolakan dari Iskandar. Cuba beliau untuk melakukan placing cross. Dari Azriyn Ayub. Pukulan tanggung. Semua ni adalah efek dari permulaan strategi yang membolehkan Azriyn melakukan hentakan sebegini di depan. Dan begitulah Azriyn dan Iskandar Zulkarnain, kombinasi yang cukup baik. Tidak menjadi trick shot. Pukulan menggunakan pergelangan tangan di depan gelanggang oleh Chun Kang tadi. Oh, semangat. Usaha sebaik mungkin
Namun sedikit pantas ya asakan daripada Tian Chi tadi ke arah belakang. Cuba diselamatkan oleh Iskandar. Pertukaran pukulan yang cukup baik. Menukar sedikit momentum. Tapi kita lihat di sini. Tian Chi berkali-kali tapi di situlah Azriyn dapat pertahankan pukulan asakan daripada pasangan. Namun akhirnya kesilapan berlaku. Terlihat bagaimana pertahanan yang cukup kental ditunjukkan oleh Iskandar dan juga Azriyn. Dan kita lihat juga bagaimana counter attack yang dilakukan oleh mereka. Pertahanan yang cukup baik dari Azriyn dan juga Iskandar. Apapun Tien Chi dan Chun Kang tidak berputus asa untuk mencari mata, namun tidak menjadi. Dengan ini 10-4 championship point untuk Iskandar dan juga Azriyn. Dan betullah 11-4. Iskandar Zulkarnain memberi mata ke 11, mata kemenangan untuk Iskandar dan Azriyn Ayub menjadi juara bergu laki dalam Top Glove Purple League Pro M 2020. Walaupun kecewa tewas di final persaingan lelaki, di sinilah Iskandar berpeluang untuk menjadi juara tapi dalam bergu laki bersama Azriyn menang 10-11, 11-8, 11-10, 11-4.